sekarang gue punya 4 cara ngasih kejutan ulang tahun anti mesin. Yang pertama, ngumpulin ucapan dari semua orang yang menyayanginya. Coba minta bantuan teman-temannya buat nulisin pesan buat yang ulang tahun. Kalau bisa minta mereka buat nulisin di kertas post-it. Kumpulin surat-surat itu, terus kasihin deh sama dia. Hal sederhana ini bakal bikin dia bahagia dan bersyukur punya teman-teman yang menyayanginya. Yang kedua, video maraton. Kamu bisa bikin ucapan selamat ulang tahun yang berbeda. Bikin video yang isinya rekaman sama teman, sahabat, keluarga yang ngucapin selamat sama dia. Yang ketiga, buat pesta kejutan. Susun pesta kejutan buat rayain hari spesial sahabat kamu bareng sama teman-teman kamu. Kamu bisa ngumpulin beberapa teman dan saudara buat bantuin nyiapin pesta kejutan ini. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, ngasih kartu ucapan yang kamu bikin sendiri. Kartu ucapan itu bakal jadi sangat istimewa loh kalau kamu bikin sendiri dan ada tulisan tangan kamu. Kartu itu bakal jadi sesuatu yang berbeda dan sangat istimewa buat seseorang yang kamu kasih pas ulang tahunnya. Tapi ingat loh, jangan kartu keluarga yang lo kasih. Gue Keisha di Jari TV, gue pamit, dadah! Malu-malu dan suka grogi di depan umum? Pengen presentasi di depan kelas lancar? Atau communication skills lu pengen tambah jago? Kita ajarin mulai dari nol, hanya di sini.